Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiu friends, welcome back to my channel. Oke semuanya, jadi di video kali ini aku bakal ngabulin request yang lumayan udah banyak banget, yaitu Shopee House Link Bag under Rp50.000. Nah udah aku kabulin nih, aku udah dapet satu toko dan aku udah belanja lumayan banyak banget sling bag yang bakal aku rekomendasiin ke kalian. Semoga kalian bakal suka. Tapi inget ya, sebelum kita lanjut ke videonya, inget dulu dong buat di like, comment, dan subscribe. Kenapa kalian wajib buat subscribe? Karena setiap bulannya aku bakal ngadain mini giveaway. Nah di bulan ini juga aku lagi ngadain mini giveaway. Untuk rulesnya kalian bisa tonton videonya yang ini. Nah, kalian tonton aja video itu dan ikuti mini giveaway dari aku. Semoga ada rezeki kalian di bulan Maret ini untuk dapetin mini giveaway dari aku. So, guys, langsung aja kita ke videonya. Tapi inget dulu buat di-subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, teman-teman, jadi aku habis borong pakai banget di salah satu toko di Shopee. Yaitu tasmurah.sidoarjo. Aku bakal taruh di sini. Terus nanti aku bakal taruh linknya di description box. Dan ini paketnya. Ini udah aku buka, kita langsung bakal review satu persatu tasnya, oke? Okay? Aku bakal buka dulu. Oke, okay, untuk yang pertama, kalian bisa dulu gambarnya ini. Yap, jadi ini tasnya. Tuh, kita langsung aja buka ya teman-teman. Kita lihat gimana sih bentukannya. Untuk warnanya aku suka banget sih, dia tuh warnanya kayak biru Wardah gitu teman-teman. Tuh, tadaa! Cantik banget kan? Tuh lucu, super simple banget. Ini tuh bisa jadiin handbag ataupun sling bag. Kita lihat dalamnya ya. Tuh, ini di bagian depannya dia ada slop kayak gini. Ini lumayan bisa buat nyimpen kartu-kartu ataupun recehan gitu. Terus kita lihat di dalamnya. Wow, ini pengemasannya super bagus sih, rapi banget teman-teman. Kita dapet tali panjangnya. Tuh kan, bisa jadi sling bag ataupun handbag. Dan lihat di dalamnya, tada! Dia kayak gini ya, lumayan luas loh teman-teman. Ini bisa buat dompet, HP, dan lipstick kalian. Ini muat banget sih menurut aku. Dan ini pakai ngebukanya itu pakai ceplekan gini. Tuh, ceplekan magnet. Gini, cantik banget. Untuk harganya ini murah banget, cuman Rp47.000 doang. So, aku langsung bakal try on aja. Oh ya, untuk bahannya dia tuh bener-bener bagus banget. Tebel kayak gitu, aku suka banget. Terus juga ini jahitannya rapi, alhamdulillah ya. Dengan harga segitu kita dapet tas yang jahitannya rapi gitu, gak asal-asal. Ini cantik banget teman-teman, apalagi warnanya super bagus banget gitu. So, aku langsung bakal try on. Kedua, kalian bisa lihat dulu gambarnya ini. Yap, jadi ini teman-teman tuh wujudnya. Tada! Kita langsung buka aja. Itu warnanya coklat kayak gitu. Wow. Ini lucu banget. Tada! Tuh, dia tuh pakainya tali kayak gini, teman-teman. Super cute banget. Tuh. Terus yang paling aku suka saat aku pertama kali pegang si bahannya, bener-bener halus banget, teman-teman. Halus banget ini bahannya. Ini waterproof juga bahannya teman-teman. So, kita langsung buka aja. Tada! Ini pakai jeplikan juga ya bukanya. Magnet gitu. Dan kita langsung buka ini ya. Oh, kita dapat tali panjangnya juga tuh. Cantik. Ya Allah, super simple banget sih modelnya tuh. Dia cuma ada satu ruang kayak gini, tapi ruangnya juga lumayan bisa buat dompet. Dompet yang kecil, terus bisa buat HP dan lipstick kalian juga, ini muat banget. Menurut aku ini simple sih, lucu gitu. Apalagi aku suka sama modelnya tuh. Cantik banget modelnya, teman-teman. Super simple. Untuk harganya ini cuma Rp47 doang, masih sama dengan yang pertama. So, aku langsung bakal try on aja.
lanjut ke yang ketiga, kalian bisa dulu gambarnya ini. Yap, jadi ini wujudnya. Nah, kita langsung buka aja ya. Ini warnanya cantik, ceritanya warnanya cantik banget. Dan tada! Nah, dia tuh kombinasi antara marun dengan abu-abu kayak gini, super cantik banget. Ini lagi-lagi bisa jadi handbag ataupun sling bag. Kita buka ya teman-teman. Tuh, dia ada dua magnet kayak gini untuk kita bukanya. Super simple banget sih, aku suka banget model ini. Terus, ini juga ada slip kayak gini. Ini bisa kayak buat tempat kartu ataupun receh ya, kalian tempatin. Terus, diisi di dalamnya. Tersedia seperti biasa satu ruang lagi. Dan tadaa, tuh. Ya, lumayan luas juga, bisa buat dompet, handphone, dan lain sebagainya. Terus, untuk bahannya, dia tuh bahannya kayak gini teman-teman. Tuh. Ini lumayan bagus dan waterproof juga. Untuk jahitannya ini juga lumayan rapi, cuman ada beberapa serat yang harus kita rapihin sendiri gitu. Cuman untuk harganya murah banget, cuman Rp40.000 doang. Menurut aku udah worth it banget. Gini, tuh kan lucu banget. So aku langsung bakal try on ya teman-teman. Selanjutnya, kalian bisa lihat dulu gambarnya. Yap, jadi aku ambil warna mocha. Nah, kita lihat ya teman-teman. Ini kayaknya lucu deh. Kita buka. Dan tada! Dia lucu banget, bener-bener real banget sama kayak di gambarnya. Jadi, bagian tangannya ini, dia tuh ada lilitan kayak gininya. Super lucu banget. Tuh. Simple banget modelnya. Terus kita buka ya. Tuh, dia masih dengan magnet bundar kayak gini ya pembukanya. Tuh, tapi dia tersedia tersedia dua ruang, teman-teman. Nah, aku buka dulu. Jadi, di dalamnya itu kita tuh ada dua slot kayak gini. Tuh, yang di tengahnya nih ada resleting kayak gini. Biasa resleting kayak gini tuh bisa buat isi koin kalian atau lain sebagainya. Sini ada tempat slot gitu, 1, 2 gitu. Dan kita dapet talinya. Ini warnanya krimnya tuh cantik banget, mocha ya, maksudnya mochanya tuh cantik banget. Lagi-lagi dia bahannya waterproof, jadi anti air gitu. Super simple banget, cantik banget teman-teman. Untuk harganya ini murah banget, cuma Rp43.000 doang. Kalau nggak salah ini ada warna hitamnya juga. Sumpah ini lucu banget, aku suka banget. Gini, so aku langsung bakal try on aja ya. Selanjutnya kalian bisa lihat dulu gambarnya ini. Yap, jadi aku ambil warna pinky. Lucu banget, dia tuh lebih ke dusty pink sih, bukan pink. Ini cantik banget teman-teman. Seriusan deh, dan tada! Lihat deh ini, aduh lucu banget. Masya Allah. Tuh, dia bahannya enak banget. Gini, seriusan, dipegangnya tuh enak banget. Aku gak tahu di tali ini bahan apa, cuman ini enak banget kalau dipegang. Tuh, jadi dia tuh ada variasi kayak gini ya, super simple banget. Kita buka. Tada, dia ada dua magnet bundar sebagai penutupnya. Kita langsung lihat. Ini kita dapat, cantik banget seriusan ini. Tuh, jadi ini tuh lagi-lagi bisa jadiin handbag gitu, ataupun nanti kita panjangin talinya. Nih. Tuh.
jadiin sling bag, lucu banget kan? Ini aku suka banget. Terus untuk ruangannya juga dia super lumayan muat banyak. Ini apalagi ini cocok banget buat jadiin tas kondangan ataupun nge-mall juga cocok sih. Ini tuh lagi-lagi ruangannya lumayan ini ya. Sumpah ini lucu-lucu banget, sling bagnya harganya murah banget. Oh ya, untuk ini harganya cuma Rp46.000 doang. Super duper murah banget teman-teman. Aku langsung bakal try on aja ya. Oh ya, ini juga waterproof ya. Ini bahannya bener-bener waterproof. Gak tau, aku suka banget deh sama bahannya, enak dipegangnya. So, aku langsung bakal try on. Selanjutnya kalian bisa lihat dulu gambarnya ini. Yap, kita langsung aja buka barangnya. Ibu udah aku pegang dan tadaa, seriusan ini cantiknya banget banget banget, ini cantik banget teman-teman. Dia elegan banget ya, super elegan. Dia pegangan tangannya tuh pakai kawat kayak gini. Terus tuh didesain dengan cantiknya, super lucu banget. Kita buka ya. Tadaa, ini ada dua magnet bundar untuk penutupnya. Nah, terus di bagian sininya ada kantung kecil gitu. Lagi-lagi bisa buat kartu ataupun recehan gitu ya teman-teman. Kita buka bagian dalamnya. Nih. Oke, ini kita dapet tali panjangnya. Tuh, jadi bisa jadiin sling bag ataupun handbag. Dan di bagian dalamnya polosan kayak gini. Ini ruangannya juga cukup lumayan besar. Bisa buat dompet, handphone, ataupun lipstick kalian bisa dimasukin. So, ini aku suka sih, ini paling yang aku suka sih. Aku suka banget perpaduan warnanya, dusty pink, putih, dan grey kayak gini tuh jadi makin cantik banget gitu gak sih? Untuk harganya ini murah banget, cuma Rp48.000 doang udah bisa kalian bawa jadiin hak milik gini teman-teman. So, aku langsung bakal try on aja ya, ini bahannya waterproof juga, anti air. Kalian bisa lihat dulu gambarnya. Yap, ini lucu banget sih. Menurut aku ini desain yang paling unik dari semuanya. Dan ini ala selebgram banget sih teman-teman. Modelnya lucu banget kan kayak gini. Ya ampun, gemes dong. Ya tuh kayak anyaman gini, padahal bukan anyaman gitu teman-teman. Kombinasi warnanya juga cantik banget. Antara mustard dan warna coklatnya tuh super cute. Kita buka ya. Ini cara bukanya gimana ya? Oh, diputar teman-teman. Tuh, diputar. Cantik banget ya. Tuh, terus ini tuh pakainya resleting ya, teman-teman. Kita buka, tuh. Pakainya resleting. Oh, kita dapat tali panjangnya. Lagi-lagi bisa jadi handbag ataupun sling bag ya. Tuh, lucu banget tuh di dalamnya. Ini lumayan luas banget sih, seriusan. Ini lebih muat dari yang sebelum-sebelumnya. Soalnya dia tuh bahannya tuh kayak gini loh. Jadi kayak muat banyak itu. Tuh, terus di dalamnya juga ada furingnya. Super bagus sih menurut aku. Ini lucu, paling lucu dari semuanya. Untuk harganya murah banget. Ini cuma Rp45.000 doang. Udah kalian bisa bawa pulang. Super cutie. Nah, ini. Tuh kan cantik banget, so langsung aku bakal try on aja.
Oke semuanya, jadi segitu aja buat Shopee haul kali ini. Semoga bisa jadi rekomendasi buat kalian yang lagi nyari sling bag yang bagus-bagus, lucu-lucu tapi harganya murah meriah. Oke, nah untuk barang yang udah aku beli di sini, aku bakal taruh semua linknya di description box. Jadi kalian jangan lupa buat cek description box ya, oke? Aku mau ucapin makasih banget buat kalian udah nonton. Tapi inget dong buat di like, comment, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. So, thank you for watching. And see you next my video. Dan jangan lupa buat bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.